Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ada di showroom Radido Motor yang beralamat di sekitar Serba Oto Palem Semi. Dan kebetulan saat ini saya sudah ditemani langsung oleh bagian marketing dari Radido Motor dengan iya. Oke Windy, apa kabar? Baik. Lama nggak ketemu ini. Iya. Oke Win, bisa sih di-share ke teman-teman untuk stok yang ada di Radido Motor minggu ini ada berapa? Ada 14 unit. Ada 14 unit? 14 unit. Oke, jadi cukup komplit ya. Nah, teman-teman, untuk stok yang ada di Radido Motor di minggu ini kurang lebih ada 14 unit. Jadi di Radido Motor ini menjual beberapa segmen, teman-teman. Mulai dari low entry sampai premiumnya ada di sini. Oke, di Radido Motor, mungkin teman-teman ada yang belum tahu alamat dari Radido Motor ada di mana? Di Serba Oto Palem Semi Karawaci, Blok A1, nomor 30, oke. Tangerang. Oke, jadi teman-teman yang mau cross-check ke Radido Motor, cukup langsung ada datang ke Radido Motor dengan alamat yang saya sisipkan di deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa klik di Google Map ya, dengan kata kunci Radido Motor. Oke, Windy. Bisa di-share ke teman-teman apa keuntungan jika mengambil mobil di Radido Motor? Garansi mesin sama transmisi 1 tahun ya. Dan ada gopay 3 juta. 3 juta? 3 juta. Free ya itu ya? Free. Tanpa syarat ya? Tanpa syarat. Oke, tanpa diundi. Jadi teman-teman yang ingin mengambil unit di Radido Motor, keuntungannya banyak banget teman-teman. Selain mobil garansi 1 tahun, teman-teman juga bisa mendapatkan voucher gopay senilai 3 juta. Oke Win. Jika teman-teman yang mau kredit bisa ya? Bisa. Oke, jadi teman-teman selain cash, kredit, tukar tambah bisa ya? Tukar tambah juga bisa. Oke, teman-teman cukup fleksibel penjualan di Radido Motor. Oke Win, kita langsung ke mobil pertama. Ini ada mobil apa? Toyota Fortuner G-Matic 2013. Manual Matic? Matic. Matic ya. Oke, untuk kilometer? Kilometer di 140.000. Ya. Untuk pajaknya bulan 4, Tangerang Kota. Untuk harga di 275, harga kredit 270. Ya. Total DP 20 juta, cicilannya 7.727 selama 4 tahun. Oke, jadi teman-teman yang mau cash kredit langsung aja hubungin Windy. Yang mau tukar tambah juga bisa. Dengan DP yang sangat ringan, teman-teman bisa memiliki Toyota Fortuner tipe G ya. Iya. Oke, siap. Nah, di mobil berikutnya ini ada Innova Barong tahun berapa ini, Win? Ini G-Matic 2012, di upgrade 2015. Oh, ini upgrade ya? Upgrade. Upgrade sudah bareng teman-teman. Untuk layoutnya juga sangat istimewa, warna grey. Silver. Silver ya. Oke, untuk kilometernya di? Untuk kilometer di 210. 210 service record ya? Record. Oke, untuk pajaknya hidup? Pajaknya hidup, plat alamat ya. Bekasi. Alamat Bekasi, oke, plat ganjil Bekasi ya. Iya. Oke, untuk harganya? Harga 165, untuk harga kredit 160. Oke, jadi total DP 25 juta, cicilannya 4.342.000. Oke, jadi teman-teman yang menginginkan mobil keluarga yang sangat nyaman, di sini ada Innova tipe G tahun 2012, sudah upgrade tahun 2015 ya Win ya. Iya. Oke, selain Innova nih, ada mobil premium lagi teman-teman, ada Toyota Sienta. Tipe apa ini, Bing? Tipe V. V tahun? V Matic 2016. Matic tahun 2016. 16. Kilometernya? Kilometer ada di 101. 101 service record ya? Record. Pajaknya hidup? Pajaknya hidup. Kaleng panjang letter A mana ini? Pasar Kemis. Pasar Kemis ya, letter A Pasar Kemis, plat genap teman-teman. Oke, yang mau OTR cashnya berapa ini Win? 175, kreditnya 170. 175, untuk paket kreditnya 170. 70. DP-nya? 15 juta. 15 juta, oke teman-teman cukup 15 juta bisa memiliki Toyota Sienta tipe V ya. Iya. Oke, Matic teman-teman. Untuk 15 juta, tenor 4 tahun berapa? 5.090.000 4 tahun. 5 jutaan lah ya. 5.090.000. Oke, jadi teman-teman cukup 5 jutaan bisa membawa pulang Sienta dengan TDP yang sangat murah yaitu 15 juta. Nah, yang selain 4 tahun bisa 5 tahun ya? Bisa. Bisa. Nanti yang penting konsultasi di bagian marketing, teman-teman. Nah, selain Sienta ada apa lagi, Win? Ada Toyota Fortuner G-Matic 2009. Toyota Fortuner G-Matic tahun 2009 yang baru datang tadi ya? Baru datang. Oke, untuk layoutnya walaupun baru datang tadi masih sangat seger, teman-teman, walaupun belum di apa-apain kelihatan masih istimewa. Oke, untuk Fortuner yang
baru datang ini harga cashnya berapa, Win? 215. Ya. Kreditnya 210, total DP 23 juta, cicilannya 6 juta 154 4 tahun. 4 tahun ya. Oke, jadi teman-teman untuk unit ini cuma bisa tenor 4 tahun dan 3 tahun ya? Iya. Karena untuk umurnya atau usianya 2009. Sudah 2009. 2009, teman-teman. Oke. Untuk selain Fortuner ada apa lagi, Win? Ada Innova G Diesel 2019. Innova G Diesel tahun 2019 warna hitam ya? Warna hitam. Oke, jadi di sini ada Innova lagi tipe G Diesel yang ribbonnya ya, Win ya? Yang ribbon. Ribbon 2019 yang tipe 2.4 ya. Oke, untuk KM-nya di berapa, Win? Kilometer dari 24.000. 24.000 sertifikat ya? 24.000. Oke, jadi untuk khusus unit ini terbilang masih low kilometer, teman-teman. Di tahun 2019 kilometernya baru 24.000-an ya. 24.000. Oke. Untuk pajaknya hidup, kaleng panjang. Untuk harganya? Untuk harga di 345, cash kreditnya 340, total DP 40 juta, cicilannya 9 juta 110. Oke, jadi teman-teman cukup 40 juta bisa membawa pulang Innova Reborn yang tipe 2.4, teman-teman. G2.4. Untuk yang mau cash kredit tukar tambah juga bisa ya, Win ya. Yang penting konsultasi di bagian marketing Radito Motor dengan Windy sendiri. Oke, Win. Selain Innova Reborn nih, ada mobil apa lagi? Ada Innova G Toyota Innova G manual 2007. 2007 warna hitam ya? Warna hitam. Oke. Tahun 2007 warna hitam, untuk keseluruhan masih sangat oke walaupun berumur, teman-teman. Ini mobil rawatan ya. Yap. Kilometernya di berapa, Win? 100 lebih ya. 100 lebih. Oke, untuk kilometernya di tahun 2007 baru sekitar 100 lebihan ya. 100 ribuan. Oke, jadi cukup rekomendasi buat teman-teman jika mencari mobil keluarga. Oke, untuk harga cashnya, Win? Harga cash di 125. 125. 120, total DP 20 juta, cicilannya 3.440.000 4 tahun. Masih bisa 4 tahun ya, 2007. Oke, jadi teman-teman cukup dengan DP berapa? 20 juta. 20 juta bisa memiliki Innova tahun 2007 warna hitam. Untuk tenor juga bisa sampai 4 tahun ya, Win. Sampai 4 tahun. Oke. Untuk pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup. Kaleng juga hidup, teman-teman. Oke, selain Innova apa lagi? Etios Falco G manual 2016. Oke, jadi teman-teman yang cari mobil LCGC, di sini ada Etios Falco tipe G manual ya. Manual. Manual. Tahun 2016. Tahun 2016. Oke, warna hitam. Untuk kalengnya juga baru ya, Win ya. Baru. Pajak baru. Keseluruhan sangat istimewa. Untuk KM-nya di berapa? Untuk kilometer ada di 70.000. 70.000. 70.000-an. Okay. Untuk harga di 115. Harga kredit 110. Total DP 8 juta. 8 juta. Asurannya 3.568. Oke, teman-teman, ini tahun 2016 untuk kilometernya masih rekomendasi banget. Baru 70 ribuan. Dan yang mau cash kredit juga bisa sampai tenor 5 tahun, 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun juga bisa. 5 tahun bisa ya. Oke, jadi tentukan pilihan teman-teman yang mau tenor 4 tahun, 5 tahun, mau cash, mau kredit juga bisa dilayanin ya, Win. Bisa. Oke, siap. Selain Etios Falco nih, ada apa lagi? Avanza G-Matic 2014. Warna putih. Warna ya? Silver. Silver ya. Oke, jadi teman-teman yang cari mobil sejuta umat, di sini ada Toyota Avanza G tahun 2014, 2014 ya. Warna silver. Untuk kilometernya di berapa? Skip ya. Ya, skip. Oke, untuk harganya, Win? Untuk harga di 125, harga kredit 120, total DP 8 juta, cicilannya 3.793.000. Nah, jadi teman-teman yang mau meminang Avanza G tahun 2014, langsung aja hubungin Windy, mau cash, mau kredit, nanti dilayani dengan suka hati. Oke, selain Avanza. Avanza ada apa lagi? Ada Nissan X-Gear 2016. Ya. Warna gray ya? Seat. Abu-abu ya? Abu-abu. Oke, jadi teman-teman yang menginginkan unit Nissan Livina tipe X-Grill warna abu-abu, di sini juga ada, teman-teman. Untuk kilometernya di berapa? Kilometernya ada di 80 ribuan. 80 ribu service record ya. Record. Dari untuk Nissan. Harga 135, ya. Harga kredit 130, total DP 15 juta, angsurannya 3.840.
Oke, jadi cukup terjangkau. Jadi untuk kelas mobil keluarga teman-teman ada Nissan Livina tipe Gear ya, X-Gear. Oke, jadi teman-teman langsung aja merapat ke Radedo Motor. Ada Suzuki Swift ST 2008. Nah, teman-teman, selain mobil Nissan, di sini ada Suzuki Swift tahun Swift ST 2008. Tahun 2008. 2008. Matic. 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 Oke, warna merah hati ya atau merah marun. Untuk KM-nya di berapa? Kilometer ada di 170.000, untuk ya. Harga di 90 juta. 90 juta? Ya. Oke, harga jadi kredit 85 juta, untuk total DP 15 juta, angsurannya 2.744.000. Oke, jadi di bawah 100 juta teman-teman bisa memiliki Suzuki Swift tahun 2008 ya? Iya, 2008. Tahun 2008. Yang mau cash kredit juga masih bisa teman-teman. Teman-teman langsung aja konsultasi di bagian marketingnya. Oke Win, setelah Suzuki Swift ada apa lagi? Ada Yaris. Toyota Yaris, bakpao ya, warna Yaris. Apa itu? Silver. Warna ya? Silver. Silver. Tahun berapa? Itu 2012, E-Matic. E-Matic ya. Untuk kilometernya di berapa? Kilometer ada di 110 ya. 110, service record Toyota ya. Toyota. Nah, teman-teman yang lagi cari Toyota Yaris yang bakpaonya ya, tahun 2012, warna silver, Matic ya? E-Matic. Matic. Ya? Di sini ready teman-teman, langsung aja hubungin bagian marketing. Untuk harganya berapa ini? Harga 130. 130 untuk kreditnya? 125. Untuk DP 25 juta, cicilannya 3.380 4 tahun. Oke, jadi tentukan pilihan teman-teman di sini cukup komplit untuk pilihan mobilnya. Selain Toyota Yaris nih, ada apa lagi? Ada Honda Brio e-Matic 2016. 16 ya. Oke, teman-teman yang lagi cari mobil Honda Brio tipe e-Matic ya? E-Matic 2016. Di sini ada unitnya, warna ada, putih. Warna putih. Untuk kilometernya di berapa, Win? Untuk kilometer ada di 73.000. Ya. Untuk harga di 135, harga kredit 130, total DP 15 juta. 15 juta. Angsurannya 3.770 4 tahun. 4 tahun. Yang mau 5 tahun bisa ya? Mau 5 tahun bisa. Oke, jadi tentukan pilihan teman-teman. Selain 4 tahun, 5 tahun juga 6 bisa. Tahun juga bisa. Sesuai usia mobil ya. Hmm. Yang penting konsultasi dulu. Oke, apa lagi? Udah ya? Sudah. Udah. Oke. Okay. Udah. Nah, teman-teman berikut stok mobil yang ada di Radedo Motor. Jika teman-teman berminat mobil-mobil di sini, bisa langsung cross-check ke Radedo Motor atau bisa janjian langsung ke bagian marketing. Jika teman-teman yang berminat mobil-mobil di sini, nomor telepon yang bisa dihubungin berapa, Win? Untuk nomor telepon di 0822-98-960-980 atau bisa menghubungi owner langsung 081-318-940-222. Nah, jadi untuk telepon dan WA-nya saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini, teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung janjian di bagian marketingnya ya. Wow. Jika mau cek unit atau test drive, bisa. Nanti bisa janjian dulu ya, Win ya. Bisa. Oke Win, jika teman-teman yang mau kredit, data-data dibantu ya? Dibantu. Yang penting bi-checking aman pastinya ya? Aman. Ya, jadi teman-teman selagi bi-checking aman, teman-teman akan dibantu sampai ACC. Jadi jangan khawatir, yang penting konsultasi dulu dengan bagian marketing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada?